pelakon meletup. Amma Bahrain, Cik Bunga Encik Sombong. Amira Rosli, Cik Bunga Encik Sombong. Emma Maembo, isteri separuh masa. Zara Zia, Tuan Anas Mikhail. Aida Jebat, Mei. Alright, itu dia tadi untuk kategori pelakon meletak. Dan kita ada siapa di studio yang akan bagi bunga-bunga dekat korang semua? Yes, kita mempersilakan Yana Samsudin dan Amma Bahrain. Dan juga Izzat Lazim. Itu dia. Satu undian beribu senyuman. Alhamdulillah dapat bunga, dapat mangkuk, dapat periuk. Tak apa, salah untung lah. Okey, dia cakap tak cakap apa lagi? Sopan nak sopan. Apa lagi? Okey, saya cuma nak kongsikan siapa yang tweet hashtag meletup akan dapat join aktiviti AMA bersama artis-artis. Dan setiap 2,000 tweet akan dapat join AME Charity Activity. Yes, jadi teruskan menghantar tweet-tweet hashtag meletup anda. Nanti mana yang Lofa turun, mana tahu anda menang, anda dapat bersama-sama dengan Lofa. Nabil kena turun sama awak banyak top 5. Yelah, insyaAllah. Okey, kita ada Yana Samsudin, AMA Bahrain dan juga Izzat Lazim, tuan-tuan dan perempuan. Ni, pesaing. Apa couple, dia? Couple meletak. Apa? Oh, tak payah saing lah. Tak payah saing lah sebab saing I dah pernah lah. Menang dah. Confirm menang lah. Dulu dah pernah menang sekali. So, okay lah. Tahun ni I bagi dekat Yana Samsudin lah. Sebab dia dengan husband dia sweet sangat. Dan? Dan macam Amma sendiri di The Only Kumbang dalam... Bunga banyak ni. Ada 4. You rasa you nak bagi can dekat Mira Rosli menang ke? Macam mana? Ataupun kalau kau menang, kau naik sekali dengan Mira Rosli. Jangan. Kalau dia bagi, aku naik lah. Kan? Sama je naik dua-dua. Boleh ke? Dia macam tak boleh, itu kategori lain. Mana tahu ada scene lama-lama ke? Okey, bye. Tak takut kalau dia menang pelakon meletup ni kategori dulu sebelum couple meletup. Lepas dia menang tu, dia orang pula menang couple meletup. Padahal tak calon pun. Tiba-tiba. Izzat Lazim, tercalon untuk kategori lelaki apa? Penyanyi meletup. Penyanyi meletup, ya betul. So macam mana Izzat Lazim? Tahun ni orang kata rezeki mencurah-curah lah. Lepas Gegar Berganza, dapat pula top 5. The only Gegar Berganza peserta yang dapat, yang tercalon. Antara ramai-ramai. Tahniah tau Izzat Lazim. Itu membuktikan yang bahawasanya daripada mereka semua yang mengundi, dia memang... Apa boleh saya katakan, kedua ni. Tahun ni memang tahun yang saya rasa saya... Tapi nak tanya dululah, kuda parking kat mana tadi kuda? Ada kat belakang kan? Kau suka lah. Okay, teruskan. Yalah, saya rasa bersyukur. Alhamdulillah, rezeki dia murah. Betul. 2016 lagi banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Dan... Apa dia? Kenapa? Tanyalah Yana. Kita tanyalah Yana ni. Kita tengok, okey. Nak cakap pasal filem. Kita tengok dulu filem meletup minggu ini. Mari kita saksikan. Roll it! Di tangga kelima, Diwale. Diwale. Ya Allah. Kau tak acak sempat tengok lagi? Percaya tak? Acak tengok lagi? Tak tengok, hei. Why, hei? Ketinggalan. Is she time, sir? Ride along to hey. Eh, dah tak payah dah. Ride along to. Kepada peminat Kevin Hart dan Ice Cube, inilah cerita untuk korang. Kelakor. Benar kelakornya. Di tangga ke 3. House of Wu. House of Wu. Bila saya kata tentang Charlie, Bing dan Zain tinggal di sebuah kampung dan besar sama sendiri. Wow. The Boy. Apa cerita The Boy ni? Cerita hantu. Cukup menyeramkan. The Boy. Boy, can you hear me, boy? Di tangga pertama untuk minggu ini, siapa, The Fifth Wave. Ombak kelima. Mendapat kutipan sebanyak 163 juta di seluruh negara dan dia adalah melebihi bajet filem ini sendiri. Wih, macam mana boleh untung pula ni?
Apalah. Yep, okay. Itu dia. Saya dah tengok semua tadi, lima-lima tu. Wow. Siti saya tak rompak lah tapi. Eh, janganlah macam nak promote sangat je rompak lah. Ni. Jangan-jangan. Okay, anyway. Tahu takut. Ini masih ada sendiri dengan dengan hubby nampak cakap sweet kan. Okay. Tapi sebenarnya cara you position your korang di mata peminat membuatkan orang macam tak puas lah. Kau tak puas macam, tak puas orang kata lah. Annoyed. Faham tak? Setengah orang macam wah asyik-asyik tu. Asyik. You know? Kan, so, sebabkan itu dia mungkin ada cara. Stop lah. Ni daripada hasil kajian mama suka. Diorang semua ada Instagram follow kau. Ya ke? Terima kasih. So apa strategi untuk mengalahkan kapa-kapa yang lain itulah. Cemaslah Nabil dengan Zira. Tak ada tahu juga. Tak ada strategi sangat. Takkan saya takkan buat video yang pelik-pelik. Tak ada tak ada mandra-mandra semua. Saya tak jadi ada, jangan. Jadi diri sendiri. Betul. Cinta sejati. Kan? Dia kena perlukan cinta sejati. Tak ada tak? Dalam kereta dengan husband. Janam. Siapa buat macam tu? Siapa yang buat macam tu? Tak tahulah. Sekarang tengah heboh kan lagu tu. Kau dah buat? Aku tak. Dia yang nak buat. Tak ada lah. Itu aku tengok Instagram kau. Aku yang tengok Hindustan. Janam. Tadi Janam. Baru kata tengok cinta lompat. Tipu. Bencilah. Tapi sebenarnya memang tak ada lah. Kita bersaing secara sihat. Betul lah. Memang macam itulah. Macam Amal. Tapi kalau senyuman tu yang penting. Betul. Cakap pasal. Apa pandangan anda bertiga tentang konsep tahun ini iaitu positif meter. Meter positif. Bagus lah. Dia turun padang. Bagi peminat-peminat lebih dekat. Satu undi 1,000 senyuman. Betul. Satu undi 1,000 senyuman. Betul. Okey, jadi korang antara top 5 yang perlu turun padang dan buat charity event ni. Wow. Yeah. Kita kena bawa beribu-ribu lemon. Yes, nak jumpa Amal Baharin, Izzat Lazim, Yana Samsudin dengan husband secara live depan mata. Undi, hashtag meletup. Mungkin anda akan berpeluang untuk bersama dengan dewan membuat charity bersama-sama. InsyaAllah. Okay. Jadi mungkin kata-kata akhir untuk peminat-peminat. Untuk tengok undi. Anugerah meletup. Yes, tengok silakan. Anugerah meletup. Dan undi juga. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong-penyokong yang banyak support saya sampai sampai tercalon top 5 alhamdulillah untuk tahun kedua dan diharapkan semoga semua memberi sokongan sepenuhnya kepada Anugerah Meletup Era. Izzat. Saya terima kasih kerana tercalon untuk tahun ini kepada yang menyokong saya. Teruskan menyokong dan mudah-mudahan saya dapat menjadi penyanyi meletop. Dah lama tak meletop. Dah lama. Dia memang nak menang. Memang. Yana. Okey, macam biasalah pada siapa dah mengundi, terima kasih. Pada meletop kerana buat anugerah meletop. Yeah. Have you all. Sama-sama. Sudah kali keberapa. Idea saya. Ya ke? Apa? Bagus, bagi kredit lah kan. Hopefully kali ini lagi meriah dan InsyaAllah. Datangkan benda yang banyak positif. Baik, terima kasih banyak datang. Amal, Izzat, Yana. Alright. Jangan ke mana-mana. Selepas ni kita ada Hakim and the Magistrate dan Kali Baskus. Meletup.